Kan dari dua mana? Yang dua itu mana tuh? Bekasi ya? Yang di apa? Pondok Gede Permai itu? Iya. Di mana mulainya ini? Kita terbang rute ini. Apakah muternya ke kanan dulu, ke kanan dulu? Yang merah di mana apa? Kita tahu apa? Merah ada dua nih. Juga perkebunan sawit, ya bisa kita nggak ada tuh. Titik tanggulnya nggak ke bawah ya? Jadi kan waktu itu kan ya, Pak di pinggir Pak. Oh, sudah. Saya di sini aja. Saya bersama Pak Menteri PUPR dan juga Pak Kepala Bapak Kepala BNPB melihat langsung dari atas untuk melihat banjir di beberapa wilayah, terutama wilayah Kerawang dan Bekasi. Dan dari pandangan itu, saya kira kita akan bisa mendapatkan beberapa kesimpulan yang bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan yang lebih utuh, lebih komprehensif, terutama dari Bapak Menteri BUMN dan Bapak Kepala BNPB. Untuk kebutuhan kehidupan hari-hari, untuk para pengungsi dan mereka yang terkepung banjir, nanti Bapak Kepala BNPB akan segera mensuplai melalui udara, terutama untuk daerah-daerah yang jalan daratnya terputus. Kira itu, silakan Pak. Oh, oke. Kita lihat tadi ada beberapa tanggul-tanggul yang jebol. Bukan hanya tanggul sungai, tapi juga tanggul-tanggul saluran irigasi. Itu muka airnya sudah rata semua, ya. Jadi saya kira ini karena apa? Ini ada di hilirnya bendungan Jatiluhur. Di hilir bendungan Jatiluhur ada anak sungai Citarum namanya sungai Cibeet. Debitnya sekarang yang masuk ke sungai Citarum 900 meter kubik per detik. Jadi walaupun dari Jatiluhur dikurangi outflow-nya karena hanya untuk menggerakkan listrik, tapi bergabung dengan Cibeet menjadi 1300 meter kubik per detik. Daya tampungnya, kapasitasnya 1100 meter kubik per detik, sehingga itu memang meluap. Kami sedang bergerak peralatan dari Balai Besar Citarum untuk segera mengatasi, menutup. Dan tadi kalau kita lihat ada tenda-tenda biru,
itu adalah sudah mulai bekerja sebetulnya untuk menutup itu. BNPB akan mengkoordinasikan terutama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji. Kemudian yang kedua adalah evakuasi bagi mereka yang memiliki gangguan kesehatan. Jadi mohon masyarakat yang kiranya memerlukan bantuan evakuasi untuk segera mencari helipad yang relatif lebih aman agar bisa kita evak dari lokasi bencana. Kemudian juga masyarakat yang lansia, ibu hamil, ini juga mungkin perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan langkah-langkah penanganan lebih baik lagi. Logistik kita akan menghimpun, yang pertama dari sekitar Halim ini, restoran dan juga kafe-kafe yang ada, untuk kita minta untuk mempercepat proses penyiapan logistik siap saji. Helikopter sudah siap dan kesempatan pertama akan kita drop ke lapangan.